Nomor 49. Semua bilangan real X yang memenuhi persamaan berikut adalah. Ini pertama kita persamaan yang kanan ini kita geser ke kiri menjadi 2X X min 2 dikurangi 2 X min 1 per X lebih kecil sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah kita samakan penyebut menjadi 2 X dikalikan X ya, menjadi 2 X kuadrat langsung aja ya. 2 X kuadrat ya dibagi ini kalikan ini akan menjadi X X min 2 ya, ini 2 ini langsung panjang aja enggak apa-apa, minus dalam kurung 2 X min 1 dikalikan dengan X ya min 2 kurung tutup lebih kecil sama dengan 0. Langkah berikutnya ini kita kalikan, ini akan menjadi 2 X kuadrat, ini kalikan akan menjadi dalam minus ya dalam kurung 2 X kuadrat minus 5 X ya, ini 5 plus 2 kurung tutup bagi X ya, X minus 2 lebih kecil sama dengan 0. Ini bisa dicoret ya, habis ya, tinggal 5X min 2 per X dalam kurung X min 2 kurung tutup lebih kecil sama dengan 0. Berikutnya kita tinggal menggambar garis bilangan ya, garis bilangan dari pembilang. Saya gambar dulu garis bilangannya. Ini X sama dengan 0 itu Y sama dengan 0 ya, saat X sama dengan ini adalah X sama dengan 2 per 5 berarti ya, ini kita gambar 2 per 5 di sini ya, di sebelah kiri akan bertanda negatif ya, karena 2 per 5 kalau kita masukkan ke sini ini akan 0, dan kalau kurang dari 2 per 5 misalnya 0 ya, uji 0 kita masukkan sini akan min 2 dan min 2 itu negatif, dan di atasnya 2,5 ini pasti positif ya. Kemudian kita gambar dari penyebutnya, penyebutnya ini adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. 0 itu di sini, 2 itu anggap saja di sini. 2, 0, ini adalah persamaan kuadrat biasa ya, karena A-nya positif ya, maka tengahnya ini yang akan negatif. Boleh juga pakai uji ya, uji misalnya dimasukkan 1, dimasukkan min 1 gitu, ini pasti positif. Dan syarat, syarat X tidak boleh 0 dan X tidak boleh 2. 0 dan 2 ini berarti lubang, tidak boleh diisi. Kalau ini boleh diisi ya. Agar ini menghasilkan lebih kecil dari 0 ya, pembagian ini harus menghasilkan nilai negatif. Dari daerah sini adalah daerah hasil, karena dari sini adalah negatif, ini negatif bagi negatif, ini bukan daerah hasil karena ini daerah positif. Dan ini bukan daerah hasil, daerah hasil juga ya, karena ini negatif. Dan ini bukan daerah hasil karena positif, positif bagi positif adalah positif. Jadi daerah hasilnya adalah ini dan ini. Ini 0 tidak boleh ikut. Jadi ya HP-nya X itu harus lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0. Untuk ini 2/5-nya boleh. Jadi 2/5 lebih kecil sama dengan X. Nah, ini tidak boleh duanya lebih kecil dari 2. Jadi untuk 49 jawabannya adalah yang A.